Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa ya, dan sehat semua, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, sekolah minggu se-KSBU. Bersama saya Kak Ajeng, saya Kak Mima, Kak Yemima, dan Mas Dika yang bagus dewe. Nah, KSBU itu kira-kira singkatannya apa sih Kak? Mungkin adik-adik yang di rumah ada yang belum tahu. Aku juga kurang tahu ya Mbak. Kurang tahu. Iya, itu nah, K-nya itu apa Mbak? Klasis. Klasis. S, salah tiga. B, bagian. U, utara. KSBU, klasis salah tiga bagian utara. Nah, KSBU itu ada 10 gereja. Nah, adik-adik yang di rumah apa ada hafal enggak? 10 gereja yang ada di KSBU itu gereja mana-mana aja? Mungkin kita akan memulainya dari yang paling ujung ya Mbak ya? Ya, dari ujung. Dari ya. Mana aja Mbak? Gereja Panembah Dele. Gereja Panembah Dele. Tuntang Barat. Tuntang Barat. Tuntang Timur. Tuntang Timur. Ambarawa. Ambarawa. Bandungan. Bandungan. Nah. Ada lagi nih Mbak yang paling pojok tuh. Ada GKJ Telogo, GKJ Mringin, GKJ Ngampen, GKJ Salatiga Utara, dan GKJ Salatiga. Nah, itu sudah 10 gereja yang dinaungi oleh KSBU. Nah, pada hari ini, pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita bersama KSBU yang akan kita nyanyikan lagu Serengenge Nyunar bersama-sama. Mungkin adik-adik yang di rumah boleh berdiri, boleh bertepuk tangan bersama kita. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah pagi yang indah ini kami akan memulai sekolah minggu ini Tuhan. Engkau memberkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, amin. Amin. Untuk adik-adik yang di rumah kita akan berjoget-joget bersama. Silakan adik-adik yang di rumah, silakan bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bertambah-tambah. Tambah
kita melanjutkan gerak-gerakan kita yang lain, kita akan sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Akan dilayankan oleh Cik Hua. Halo Sarah Dion, lagi pada di mana nih? Aku lagi di rumah. Aku juga lagi ada di rumah, lagi gitaran nih. Oh, aku juga di rumah, lagi pada ngapain? Gak ngapa-ngapain, baru selesai sekolah online. Iya, aku tadi juga sekolah online. Banyak tugas tapi belum tak kerjain nih. Tadi aku juga sekolah online, sekarang lagi main gitar. Hah, sekarang tuh apa-apa online, belajar aja online. Aku bosan di rumah terus ngerjain PR. Di rumah enggak bisa. Tanya mama papaku enggak bisa. Sekarang enggak boleh keluar. Gak boleh dolan, gak bisa ketemu teman-teman, gak ada sekolah minggu juga ya, padahal sudah pada ke gereja. Iya, aku juga bosan setiap hari di rumah, gak ke gereja, gak ke sekolah. Aku udah kangen sama teman-teman, katanya udah new normal. Bener, mama papaku bilang masih bahaya. Jadi harus pakai masker terus. Kamu betah pakai masker? Pengap ya? Iya, pengap. Aku juga sudah bosan pakai masker. Bosan di rumah juga. Di rumah banyak tugas dari sekolah. Banyak tugas dari mama papa. Mana enggak dikasih uang jajan lagi? Iya, berarti kita sama ya, sama-sama bosan di rumah. Ya udah, mau aku manggil. Nanti kita sambung lagi ya. Dah, ayo, Dion. Dah. Bye. Halo adik-adik, apa kabar semua? Hari ini adik-adik sudah bersama-sama dengan Mbak Ajeng dan Mbak Mima ya. Dari tadi sudah bernyanyi bersama, sudah berdoa. Sekarang ini Cik Iwa akan membawakan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Adik-adik tutup mata dan melipat tangan kita berdoa. Ini Cik Iwa yang pandu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih karena Engkau sudah
membangunkan kami pada pagi hari tadi, dan Engkau sudah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka mata hati pikiran kami, sehingga apa yang akan kami terima pada hari ini Tuhan, bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Biarlah Engkau senantiasa menjaga kami, melindungi kami, dan tangan-Mu Tuhan senantiasa menjangkau kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini kita ambil dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Tentunya adik-adik masih ingat tentang Musa ya. Di kitab Keluaran ini, tokoh utama yang ada di kitab Keluaran adalah Musa. Bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Ya. Di situ Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang-orang yang ada di dalam perbudakan Mesir supaya mereka juga bisa merasakan berkat-berkat Tuhan menuju ke tanah perjanjiannya. Ini Cikwa bawa gambar nih. Ini adalah gurun pasir di mana Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Adik-adik bisa bayangkan kan? Nih, gurun pasir itu seperti ini. Namanya saja gurun pasir, pasti banyak pasirnya ini. Bisa dibayangkan kalau pas angin bertiup, itu kalau kelilipan masuk ke mata itu sakitnya kayak apa ya? Dan mereka berjalan selama 40 tahun. Nih, kalau dipakai, diinjak dengan kaki aja ini ada bekasnya ini. Tanahnya tandus, kering, tidak banyak pohon, di sekitarnya juga tidak ada rumah-rumah, tidak ada rumah makan juga ini di sini. Jadi coba kita sama-sama membayangkan ya bagaimana perjalanan mereka selama 40 tahun itu. Pastinya perjalanan mereka itu tidak mudah adik-adik. Karena apa? Mereka harus membawa bekal. Kalau adik-adik mau bepergian, tentu adik-adik kan bawa sangu itu. Bawa minum, bawa makanan, bawa uang, ya toh. Tetapi mereka ini kalau perginya itu terbatas. Adik-adik kalau pergi berapa lama? Satu hari, dua hari, satu minggu, satu bulan. Nah ini perginya itu ternyata selama 40 tahun. Bisa dibayangkan. Terus harus bawa bekal seberapa banyak itu mereka. Nah, tetapi memang Tuhan itu memang mengutus Musa untuk membawa mereka. Sehingga Tuhan itu yang memelihara mereka. Tanpa pertolongan Tuhan, mustahil mereka akan sampai di tanah Kanaan. Meskipun mereka tidak membawa bekal yang cukup banyak, tetapi Tuhan selalu menolong. Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang mudah sekali untuk mengeluh. Mereka itu di sepanjang perjalanan itu kan panas. Kalau panas, kepanasan. Kalau hujan, ya kehujanan. Kalau malam, kedinginan. Mereka kalau lapar, juga bingung. Tidak ada air yang diminum, juga marah-marah. Terus kalau capek, mereka istirahat di mana? Mereka istirahatnya itu bikin tenda-tenda kalau malam tuh. Terus kalau sekarang ini adik-adik bisa membayangkan ya, kalau adik-adik sekarang ini mau pergi ke Indomaret yang dekat saja, atau mau pergi ke kota, atau mau pergi jalan-jalan sama mama, sama papa, tuh adik-adik naik kendaraan.
ada yang naik motor, ada yang naik bis, ada yang naik mobilnya sendiri. Karena apa? Transportasi sudah tersedia. Tetapi zaman dulu kendaraannya ya mungkin hanya unta. Ketika mereka marah-marah di sepanjang perjalanan itu, Musa, kamu tuh ngajak kita-kita kok gak ada makanan, ini gimana? Kami ini lapar ini, perutnya sudah lapar, kami juga haus ini. Mereka teriak-teriak, aku menyesal loh ikut kamu, sebetulnya aku lebih memilih tinggal di Mesir sana. Kalau tahu gitu mesti aku gak akan ikut ini. Aku ikut sekarang aku jadi lapar, jadi haus. Tetapi tangan Tuhan menolong mereka. Tuhan mendengarkan Musa. Ketika mereka merasa kelaparan, Tuhan menyediakan mana, adik-adik? Adik-adik tahu mana? Ini adalah mana. Mana ini adalah roti dari Tuhan ini. Rasanya seperti madu. Madu dan roti ini Tuhan mengirimkan ini dari surga untuk mereka. Nah, ini kita lihat di bawah ini mereka pada ngambilin roti supaya mereka tidak kelaparan. Tetapi Tuhan sudah mengatakan, kamu ambil roti ini secukupnya, kamu ambil mana ini secukupnya untuk satu hari saja, karena besok pagi Tuhan juga akan mengirimkan mana lagi. Tetapi apa adik-adik, sifatnya manusia itu ada yang serakah. Semua nurut enggak kalau ngambilnya itu hanya untuk satu hari? Enggak, adik-adik juga sering enggak nurut kan? Kalau mama bilang, jangan dolan loh, jangan nakal loh, adik-adik tetap ada yang nakal. Demikian juga bangsa Israel, ketika Tuhan mengutus mereka bahwa, ayo ambilnya secukupnya saja ya, hanya untuk satu hari, tetapi juga ada yang mengambil banyak. Mereka berpikir bahwa mananya itu akan disimpan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika mana itu disimpan dan mau dimakan keesokan harinya, mana itu sudah dimakan ulat. Tidak bisa, karena Tuhan memang tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang serakah. Ketika mereka bosan dengan mana, mereka akan bosan tuh, setiap hari makan mana, setiap hari cuma mana. Akhirnya Tuhan mengirimkan apa? Burung puyuh. Tuhan menyediakan burung puyuh untuk mereka. Sehingga mereka meskipun berjalan di padang gurun, mereka tidak kelaparan, tidak kehausan, mereka cukup dengan makanan. Cukup ya, karena Tuhan itu memang mencukupkan kita. Ya. Di sini digambarkan bahwa mereka sedang nih dikelilingi oleh burung-burung puyuh. Ini burung puyuh ini memang disediakan Tuhan untuk bangsa Israel. Nih, bagaimana Tuhan menggiring bangsa Israel supaya sampai ke tanah yang dijanjikannya itu dengan penuh pertolongan. Nih mereka nih. Sebentar, ini tak taruh dulu. Mereka meskipun ada di dalam pertolongan Tuhan, yang namanya manusia itu tetap sifatnya itu apa adik-adik? Senang mengeluh. Lawang sudah enak ya, kita-kita saja ini loh adik-adik ini di rumah itu sudah senang, sudah makan disediakan oleh orang tua, kemana-mana diantar, uang saku cukup, tapi ya tetap masih mengeluh. Seperti tadi yang kita lihat ya adik-adik tadi kan juga sudah melihat tayangan tadi toh. Bagaimana kondisinya tadi? Adik-adik juga melihat bahwa Mbak Sarah, Mbak Ayu dan Mas Dion tadi juga sedang mengeluh mereka. Mereka mengeluh karena apa coba? Ada yang tahu kenapa mereka semua mengeluh? Karena saat ini mereka tidak bisa bersekolah, tidak bisa sekolah minggu, tidak bisa dolan bebas seperti kemarin-kemarin. Dan yang merasakan bosan, merasakan kejenuhan itu sebenarnya tidak hanya mereka bertiga adik-adik.
adik-adik yang saat ini di rumah juga merasakan hal yang sama kan? Nih, Cik Wa ini juga kerjanya sekarang juga tidak setiap hari. Mungkin guru-guru yang ngajar sekolah minggu, bapak pendeta, mamah papahnya adik-adik itu juga mungkin tidak setiap hari itu bisa pergi. Karena memang saat ini negara kita ini sedang dilanda yang namanya apa? Virus COVID-19. Nah, ini Cik Wa mau cerita sedikit ya. Apa toh virus COVID-19 itu? Nah, virus COVID itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Jadi COVID-19 itu, COVID itu bahasa Inggrisnya itu apa itu? Kenapa disingkat menjadi COVID? Ko-nya itu apa? Corona. Fit-nya itu adalah virus. 19-nya itu adalah 19, namanya adalah virus corona 19 itu. Nah, kenapa semua orang itu takut dengan virus ini? Karena virus ini sangat cepat menyebar. Penyebarannya dari mana tuh adik-adik? Adik-adik tahu enggak dari mana penyebarannya? Penyebarannya itu dari droplet. Sekarang adik-adik belajar nih, droplet itu apa tuh? Droplet itu adalah air ludah kita ini loh, air liur kita. Itu namanya droplet. Jadi ketika kita berbicara seperti ini, ketika kita ngobrol, ketika kita batuk, ketika kita bersin, itu biasanya mengeluarkan apa? Air liur, ada air dari mulut kita tuh yang keluar. Nah, kalau air yang keluar ini menempel atau di tempatnya adik-adik, mungkin di tangannya adik-adik, kena di bajunya adik-adik, terus kemudian tangannya ini geratil ya. Ini misalnya ada temannya yang wahing nih ke kita, terus kita nempel di sini nih. Terus tangan kita ke sini. Terus habis itu kita ngucek-ngucek mata, atau kita pegang-pegang hidung, atau masuk ke mulut. Nah, itu virusnya itu bisa masuk ke tubuh kita. Nanti tubuh kita ini bisa terkena penyakitnya itu. Sehingga kita sekarang disuruh memakai masker. Ini Cik Wa tadi juga pakai masker. Nih maskernya nih. Tetapi karena sekarang ini sedang bercerita untuk adik-adik, maskernya tuh enggak dipakai Cik Wa ini. Tapi ini kan Cik Wa sendirian, enggak ada temannya. Kalau nanti Cik Wa pakai ini, suaranya tuh jadi sengau. Suaranya jadi sengau, enggak kedengaran. Nanti adik-adik enggak bisa dengar nih ceritanya Cik Wa. Nah, adik-adik kemarin juga dengar-dengar cerita kan, banyak tenaga medis kita tuh yang meninggal. Biasanya orang kalau sakit tuh berobatnya ke dokter. Nah, tetapi sekarang ini dokter saja juga ikut ketularan ini. Banyak sekali tenaga medis kita, perawat banyak yang meninggal, dokter juga banyak yang meninggal. Itu saking penyakitnya ini, virusnya ini tuh sangat jahat. Virusnya ini penyebarannya cepat sekali. Nah, oleh sebab itu, adik-adik kan juga tinggal di rumah toh ini. Di rumahnya pernah mengamati enggak gang-gang kalau masuk ke rumah itu pada ditutup? Pernah enggak? Pastinya pernah ya. Gang kalau mau masuk ke rumah itu ditutup. Ada besinya itu, dijaga itu sama bapak-bapak atau mas-mas atau pemuda-pemuda itu. Terus nanti kalau ada orang mau masuk ditanya, bapak dari mana? Ibu dari mana? Mbaknya dari mana? Masnya dari mana? Mau kemana? Mau ketemu siapa? Berapa lama? Kadang-kadang kalau kita orang dari luar kota yang datang itu dilarang untuk masuk. Ini enggak boleh Bu, untuk sementara ini kami tidak menerima tamu. Untuk saat ini
kami tidak mengizinkan orang dari luar untuk datang. Nah, sehingga orang yang sudah jauh-jauh datang tadi tetap harus pulang karena enggak boleh ketemu. Nah, demikian juga ini tadi yang dikeluhkan adik-adik. Sekolah diliburkan, sekolah minggu juga diliburkan, tidak ada kegiatan di gereja, mal juga ditutup, kemudian swalayan juga ditutup, tempat-tempat wisata ditutup, mau ke rumah makan, mau jajan juga banyak yang ditutup. Terus kalau di Salatiga nih, alun-alun Pancasila tuh juga sampai sepi sekali, nggak ada pengunjungnya itu. Nah, ini tadi Mbak Ajeng sama Mbak Mima kan juga sudah mengatakan kita tuh harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, demikian juga teman-teman kita tadi, Mbak Ayu, Mas Dion, Mbak Sarah, mereka tadi bilang kan sekarang ini sudah ada yang ke gereja, kenapa kita yang sekolah minggu masih online terus? Kan sekarang sudah new normal, kenapa kita masih tetap tidak bisa sekolah minggu? Nah, di sini Ciba akan sampaikan. Nah, apa tuh new normal itu? Nih. Ini adalah new normal. New normal itu, new itu adalah baru. Normal itu adalah kondisi seperti biasanya. Nah, normal baru. Nah, kalau dulu ketika adik-adik kemarin sebelum pandemi ini, itu adik-adik itu hidup melakukan aktivitas itu tidak ada yang namanya virus COVID-19. Tetapi sekarang ini ketika adik-adik menjalankan aktivitas, kita ini ada berdampingan dengan yang namanya virus 19. Nah, kondisinya saat ini disebut new normal, itu bukan berarti virusnya itu hilang. Tetapi apa ini? Meskipun kita tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan agar kita tidak tertular virus itu. Oleh sebab itu, ada yang namanya protokol kesehatan. Mungkin adik-adik ini pada bingung ya, setiap hari kok orang-orang pada bilang harus mengikuti anjuran untuk mengikuti sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Kalau mau kemana-mana jangan lupa loh protokol kesehatannya. Nah, protokol kesehatannya itu seperti apa toh? Ya, protokol kesehatan seperti saat ini, protokol kesehatan itu aturan ya adik-adik, aturan yang dibuat supaya adik-adik ini tidak terkena penyakit itu juga. Jadi aturannya adalah satu, adik-adik harus rajin mencuci tangan. Nih, dua, adik-adik harus memakai masker. Yang ketiga, adik-adik itu harus jaga jarak. Nih, ini Cikwa tadi juga sudah bawa ini. Nih, ini termasuk protokol kesehatan. Kita harus rajin mencuci tangan. Kalau dulu adik-adik habis dolan, terus mau makan makanan di rumah, nih, biasanya kalau pulang sekolah atau begitu masuk ke rumah, terus lewat di meja makan tuh mesti pada buka tuh, tudung sajinya dibuka. Terus kalau ada makanan langsung diambil. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke rumah, kita harus cuci tangan, cuci kaki supaya nih kumannya itu mati, karena di sepanjang kita beraktivitas tuh nih kayak Cikwa sekarang juga pegang mic. Nih pegang meja, pegang kertas, terus nanti pegang apa-apa. Nah, itu adik-adik tuh sekarang harus rajin untuk mencuci tangan supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita ini hilang. Nah, yang kedua, adik-adik juga harus nih jaga jarak dengan teman-temannya. Jaga jarak itu bukan berarti menjaga hubungannya loh ya. Kalau biasanya berteman, ya kita tetap harus berteman, bukan sekarang ini terus jadi jodaan. Nih, jadi misalnya kita itu jejer, nih, jejer gitu, berdekatan, berdampingan tuh, kita tuh jaga jarak. Tujuannya apa adik-adik?
kalau ada yang lupa enggak pakai masker, itu nek pas bicara itu air ludahnya itu enggak nyemprot ke tempatnya adik-adik. Enggak nempel itu virusnya. Karena apa? Jaraknya itu paling enggak tuh 1 meter. 1,5 meter juga lebih bagus. Nanti kalau ada di samping-samping kita juga harus kayak gitu. Terus kita tidak boleh berkerumun. Berkerumun tuh misalnya di sini ada jiwa, di sebelah ada orangnya lagi, ada orangnya lagi, kalau ada orangnya lagi. Kita tidak tahu siapa yang sakit. Kalau tiba-tiba nanti ada yang ngomong, terus kena dari kita yang salah satu dari kita ini, lah yang lain tuh bisa kena. Karena virus ini rentan untuk anak-anak yang masih kecil dan untuk orang dewasa. Sehingga jangan sampai ketika kita yang bisa keluar rumah, ternyata kita pulang tuh membawa virus. Wah, kasihan dong adik-adik yang ada di rumah. Kasihan nenek-nenek kita, kasihan kakek-kakek kita, kasihan tetangga-tetangga kita yang sudah tua atau yang masih bayi. Nanti bisa tertular. Itu ya. Nah. Nih. Sehingga ketika sekarang ini ada protokol kesehatan, adik-adik tentunya sering lihat tuh kalau di jalan-jalan, kok kadang-kadang ada polisi ya yang itu melakukan itu apa? Itu loh, di pinggir-pinggir jalan tuh nanti tiba-tiba kita tuh dicegat sama polisi itu. Terus ditanya, mana maskernya? Nah, sekarang ada aturan nih, kalau tidak pakai masker, didenda adik-adik. Dendanya itu dari 10.000 sampai 500.000. Nah, jangan sampai kita lupa enggak pakai masker. Nah, semua upaya-upaya itu dilakukan sampai pemerintah ikut turun tangan itu supaya tidak terjadi penyebaran COVID. Jangan sampai orang-orang kita, keluarga kita, tetangga kita itu kalau bisa kita semua tuh sehat. Jangan sampai ada yang terkena. Jangan sampai ada yang positif kena COVID. Nah, meskipun adik-adik tahu kan dokter dari segala dokter itu siapa adik-adik? Tuhan. Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Tetapi meskipun Tuhan itu dokter dari segala dokter, kita tidak boleh lengah. Kita tetap harus berdoa dan berusaha. Berdoa supaya kita ini tetap diberi kesehatan. Berdoa supaya keluarga kita ini tetap diberi kesehatan. Berdoa supaya masing-masing pribadi yang ada di sekitar kita ini juga sehat, tidak rentan, bisa imun. Meskipun kita juga harus berusaha. Cara berusahanya bagaimana? Itu tadi, cuci tangan. Kalau enggak ada sabun, kemana-mana kita bisa bawa ini, hand sanitizer ini. Ini juga dipakai untuk pengganti sabun ini. Jadi kita tetap harus sesuai protokol kesehatan tadi, supaya kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa melakukan kegiatan kita. Sekarang ini kan mall juga sudah dibuka, tempat wisata juga sudah dibuka, banyak rumah makan yang sudah dibuka. Tuh kalau adik-adik ke Salatiga, Keramayana tuh juga sudah banyak orang itu. Nah, kalau adik-adik pengen juga ke sana, adik-adik tetap harus ikuti prosedur COVID tadi. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu wajib, tidak boleh dilupakan. Supaya ketika kita bertemu dengan banyak orang di sana, kita tetap sehat, kita pulang tidak membawa virus untuk keluarga kita. Ya. Bagaimanapun juga, kita tetap harus mengandalkan Tuhan kita. Kita tetap percaya, tetap berdoa. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang sangat menyayangi umatnya. Seperti tadi, ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan tetap memberikan pertolongan
dibalik masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka tadi kan keluar, ada banyak masalah yang ditemui di sepanjang perjalanan sampai 40 tahun tadi. Tetapi Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara. Seperti juga Tuhan tetap memelihara adik-adik ini. Adik-adik tidak perlu merasakan seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel. Jadi meskipun adik-adik belum sekolah saat ini, adik-adik tetap harus semangat, ya. Jangan lupa adik-adik tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena adik-adik tetap sehat. Sekarang ini mama sama papa yang biasanya kerja bisa kadang-kadang menunggui di rumah, bisa bikin PR sama-sama, bisa makan bareng. Kan kalau mamah papahnya kerja, belum tentu kita bisa makan siang bareng, belum tentu kita bisa makan bareng, malam bareng-bareng, belum tentu mengerjakan PR didampingi mamah terus, didampingi papah terus, ya kan? Kita ambil segi yang positifnya. Jadi di balik ujian yang saat ini kita terima, kita tetap punya hal-hal positif, ada hal-hal yang tetap bisa kita syukuri. Ya. Demikian ya adik-adik, di masa pandemik ini kita tetap harus semangat, kita tetap harus percaya bahwa kasih Tuhan itu akan terus dan terus melingkupi kita. Ya. Demikian firman Tuhan untuk hari ini yang sudah dibawakan Ciwa. Semoga adik-adik bisa menerima berkat-berkat Tuhan ini, bisa tetap mensyukurinya di dalam kehidupan adik-adik nanti. Nah, sekarang Ciwa juga akan ngasih tugas ini. Di masa pandemi COVID ini, adik-adik kan sering di rumah nih. Nah, tadi kan ada protokol COVID-nya tuh. Harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak, pakai hand sanitizer. Lah coba Ciwa tuh pengen adik-adik ini bisa membuat cerita atau puisi atau dialog atau adik-adik boleh bikin apa saja deh, gambar juga boleh. Yang intinya itu bisa mengingatkan adik-adik bahwa selama masa pandemi COVID ini, adik-adik tetap harus menjaga kesehatan. Ya, boleh cerita tentang kalau cuci tangan itu tujuannya apa. Boleh cerita juga selama COVID ini cara saya menjaga kesehatan dengan cara seperti ini itu boleh. Nanti kalau sudah selesai dibuat, bisa dikirim melalui WA ya adik-adik ya. Dikirimkan kemana? Dikirim ke kakak-kakak pengajar sekolah minggu. Nah, di masing-masing, dari masing-masing gereja ya, dikirimkan ke kakak-kakak atau guru-guru yang ngajar sekolah minggu. Nanti bisa melalui WA. Demikian tugas dari Cikwa. Adik-adik bisa mulai menggambar, bisa mulai menulis, bisa bikin puisi. Terserah adik-adik sendiri. Nah, gitu ya adik-adik ya. Terima kasih, salam sehat. Tuhan menjaga dan memberkati adik-adik dan kita semua. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah ada adegan-adegan video call anak-anak sekolah minggu GKJ Salatiga Utara. Semoga adik-adik yang di rumah lebih memahami, lebih mengerti apa yang disampaikan oleh Cikhua tadi. Nah, untuk kali ini kita akan persembahan yang akan kita iringi dengan lagu Monggo Bingah-Bingah. Sopo
Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah anak-anak mendengarkan firman Tuhan, kini kita akan mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan apabila pada kesempatan ini anak-anakmu telah mendengar firman-Mu dan kini kami telah selesai mengikuti ibadah anak. Kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya anak-anak Tuhan selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari ke depan. Secara khusus di dalam kami belajar, di dalam kami hidup di tengah-tengah keluarga bersama dengan ayah, ibu, dan saudara-saudara kami, kiranya kami diliputi dengan kedamaian yang berasal dari Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dan permohonan, kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Ya, karena kita sudah mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu pujian Bapa terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.